Alhamdulillah sudah lahir anak kami dengan normal. Jadi sebenarnya prosesnya sih cukup panjang, cuman pertama-tama terima kasih teman-teman udah hadir. Alhamdulillah sudah lahir anak kami dengan normal. Namanya Kasia Syakir Ganimuto. Nah, sekarang ibunya juga alhamdulillah sehat. Nah, jadi memang nanti rencananya Caca sendiri yang akan menjelaskan proses persalinan dan lain sebagainya, karena memang cukup panjang prosesnya gitu. Jadi memang ada banyak proses yang kita alami dalam lahiran putri kami pertama ini gitu. Tapi nanti untuk lebih detailnya nanti Caca yang akan menjelaskan lah. Nah itu juga nanti biar Caca yang menjelaskan. Tepatnya jam berapa mas malam gitu kalau boleh tahu? Jadi tadi malam itu jam lahirnya alhamdulillah jam 1 pagi. Mungkin dari panjang sama berat badannya berapa? Nah itu juga nanti detailnya biar Caca aja yang jelasin. Cuman yang pasti saya ini tadi habis keluar, habis ngubur hari-harinya. Nah kebetulan kita juga lagi bangun rumah di Pondok Pintar yang anak-anak kami di tempat yang kurang lebih hampir sama tempat hari-hari saya dulu di kondisi Caca saja seperti apa? Baik, alhamdulillah lagi recovery, lagi istirahat. Memang sekarang kondisi lagi pandemi seperti ini juga nggak ada yang boleh menjenguk sama sekali dari keluarga maupun kerabat. Jadi memang kita alhamdulillah kita bersyukur aja karena memang recovery-nya jauh lebih baik gitu, karena nggak banyak yang datang, nggak banyak yang ajak ngobrol dan lain sebagainya. Jadi memang kita lebih fokus untuk gimana bayinya bisa menjalankan apa yang memang harus dijalankan tanpa ada gangguan gitu. Bayinya harus menyusui dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih fokus kepada bayinya. Makna dari pemberian nama tersebut, apakah ada artinya lahir di awal Ramadan? Ada, sebenarnya nggak ada hubungan dengan Ramadan, cuman memang ada arti di balik dari nama itu yang nanti mungkin Caca akan jelaskan lagi lah lebih lanjut. Tapi rasanya sekarang jadi seorang ayah. Bahagia lah, pasti bahagia. Kita udah menunggu ini 4 tahun ya, tentunya ini cukup lama. Jadi ya memang ini satu bagian buat kita berdua. Ya, ke depan. Ya mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleha, bisa jadi anak yang membanggakan orang tua, dan juga tentunya bisa menjadi anak yang punya banyak manfaat untuk agama dan bangsa dan negara. Apa aja sih yang udah dipersiapin Mas Diko di rumah mungkin? Apanya? Mengingat anak pertama, apa aja yang udah dipersiapkan sebelumnya gitu? Caca sih yang lebih banyak siap-siapin ya, tapi ya tentunya semua yang perlu disiapkan ya udah kita siapkan. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih ya.